Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ready to vlog. Jadi, sekarang tuh aku berada di dalam kereta. Nah, mau menuju ke Rigi Club. Ke Rigi Club ini kalian bisa melalui beberapa, ada dua stasiun ya, bukan stasiun sih. Kalian bisa lewat stasiun Art Gold Down atau lewat Fitz Now. Nah, kalau Fitz Now ini tuh nanti kalian bisa naik bus atau naik kapal gitu, boat gitu, menuju ke Lutzen. Jadi kalian bisa pilih. Kebetulan aku tuh naiknya dari Art Gold Down ya. Dari stasiun Art Gold Down ini gak jauh, cuma jalan berapa meter doang. Habis itu nyampe ke stasiun untuk menuju ke Rigi Kulm ini. Buat kalian yang sedang berlibur ke Switzerland atau mau berlibur ke Switzerland, kalian bisa coba kesini ya guys. Jadi naik ini tuh kalian sudah include di dalam Swiss Travel Pass atau Silver Day Pass. Jadi kalian nggak perlu lagi bayar tiket untuk naik ke atas ya guys. Cukup paling tunjukin tiket kalian nanti kalau ada petugas gitu. Jadi untuk menuju ke atas itu ke Rigi Kulm, kalian bisa menggunakan kereta ini dan bisa juga menggunakan gondola. Jadi kalian bisa pilih, misalkan mau sampai ujung naik kereta bisa, atau misalkan nanti ada stopan menuju ke Rigi Kulm menggunakan gondola juga kalian bisa. Jadi tinggal kalian pilih aja mau naik kereta atau pakai gondola. Kalau kali ini aku tuh cuma milih yang kereta aja ya guys. Pakai ini aja sudah cukup. Terus nih ya, saran dari aku, kalian sebaiknya kalau ke sini tuh kalian datangnya jangan terlalu sore ya guys. Soalnya keretanya tuh ada jam operasionalnya, jadi kalian harus mengecek jadwal mereka kapan terakhir turun gitu. Jangan sampai kalian tertinggal di atas gitu. Dan kalian tuh sebaiknya kalau kesini naiknya tuh dari stasiun Art Gold Down, naik kereta ini, terus pas pulang kalian naik keretanya tuh ke arah Fitz Now. Nah, kalau Fitz Now ini kalian nanti bisa lanjut ke kota Lutzen menggunakan bus atau kapal gitu ya. Iya, kayak kapal gitu. Tapi kalian juga harus lihat jam-jam kapalnya kapan datang ya. Jadi kalian harus memperkirakan, harus melihat jadwal yang pas. Jangan sampai kalian lewat Fitz Now ternyata keretanya atau kapalnya datangnya lumayan lama, kan lumayan ya buang waktu gitu di daerah Fitz Now-nya gitu. Jadi lebih baik kalian memperkirakan, melihat jadwal kapan kapalnya datang atau kapan keretanya turun. Jadi pas, jangan sampai telat. Jadi selama perjalanan menggunakan kereta menuju Rigi Kulm ini, kalian disuguhkan dengan pemandangan seperti ini loh guys. Pemandangan alam yang super hijau, super asri. Ini tuh aku berangkat pergi di musim panas ya guys. Gimana kalau misalkan di musim
winter, pas lagi winter, musim salju, pasti lebih bagus lagi. Buat kalian yang mau menggunakan gondola ke Heideklom, kalian bisa turun di sini ya guys. Nanti naiknya tuh dari samping kiri sini nih. Dan nanti kalian jalan, nyebrang terus ke sebelah sini. Sebelah kiri itu udah langsung gondola ya guys. Kalau kalian mau kayak aku, lanjut menggunakan kereta, kalian gak usah turun guys. Kereta ini tuh berhentinya nggak lama-lama ya guys, paling 1 atau 2 menit ya, paling lama lanjut lagi deh jalan gitu. Ini tuh ada rel buat kereta yang dari atas ke bawah gitu, jadi ini tuh langsung lanjut jalurnya tuh untuk satu kereta ya guys.
Sebenarnya ya guys, yang ada di sebelah kanan ini tuh pemandangannya tuh bagus banget. Cuma ya itu dia, tidak bisa terlihat, tidak bisa terekam di kamera guys. Buat kalian yang mau bersepeda pun bisa tuh guys, ada rutenya tersendiri untuk naik sepeda. Jadi untuk ke Rigi Krom ini ada beberapa stopan, tapi aku nggak berhenti di setiap stopan ini ya, aku lanjut terus sampai atas.
kalian bisa lihat pemandangan di sebelah kanan begitu indah sekali. Buat kalian yang menggunakan kendaraan pribadi dan mau ke sini, kalian bisa cek harga tiketnya di websitenya Rigi Klum ya guys. Thank you.
Thank you.
No, I think so. The movement is not that high. Isn't that what that's the old novel? It's a leap to the moon. Okay. Then there was another cross for them. Orang Swiss tuh ya seneng banget kalau sudah musim panas, yaitu mereka suka sekali hiking. Jadi mereka tuh ada yang jalan dari bawah ke atas hiking, atau dari stopan mana mereka berhenti terus lanjut jalan kaki untuk menuju ke atas. Mau anak kecil, mau masih muda, apalagi yang orang tua gitu. Mereka tuh sangat senang sekali untuk hiking. Kalau ini musim dingin atau pas lagi winter, gimana bagusnya Rigi Klum ini guys? Musim panas aja udah bagus kan, apalagi musim dingin. Merci. Jadi seperti ini guys, pemandangan di luar. Bagus gak sih hijau-hijau gini? Dan ada sapi juga. Untuk kalian mau lihat keseruanku selanjutnya di Rigi Klum, jangan lupa tonton dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya buat nonton keseruannya di video selanjutnya. Bye bye.